Ini kalau cari kayu bakar gini yang dicari kayu apa pohonnya tuh yang apa, Pak? Yang kering. Oh, yang kering tuh. Kering. Kalau nggak kering nggak bisa, Pak. Nggak bisa untuk dibakar ya, untuk basahnya. Selain buat kayu bakar, buat apa lagi? Ya untuk bisa untuk itu juga buat ganjelan gini lah. Oh, ganjelan. Ya. Oh, ya. Kayak buat duduk. Duduk. Ya, duduk. Kalau dirapi. Iya, ya. Saya boleh cobain nggak, Pak? Gimana caranya? Ini dibelah gini. Iya. Gimana tuh, Pak? Ya, bundi kita potong cara kecil-kecil. Berarti kalau misalnya pohonnya yang nggak udah gini tuh susah dipotong apa gimana, Pak? Ya bisa aja kalau kita masih sabar mah, prosesnya lama. Prosesnya lama. Iya. Gimana, Pak? Coba saya mau tahu dong, Pak. Ya. Kampak loh, kampak. Gitu. Iya. Ini kalau bikin dingklik bangku gitu, prosesnya berapa lama, Pak, biasanya? Ya, kalau kita itu pengen 1 atau 2 hari kelar. 1-2 hari? Iya, itu pun bisa kalau nggak kerjaan yang buat kayu bakar. Iya. Bapak, kalau nyari kayu di sekitar mana aja nih, Pak? Ya, sekitar kebun-kebunnya aja. Sekitar kebun-kebun? Kalau iya. Misalnya nggak di sekitar kebun sini, nggak ada gitu tempat lain? Ada, paling bekas bongkaran proyek. Oh, itu pun proyek. Udah sisa istilahnya yang nggak kepake lah, yang udah nggak pake. Tempat-tempat sampah buangan. Oh, tempat sampah juga sampah. Biasanya ada. Sisa proyek kan dibuang ke tempat sampah, yaitu saya pungut. Saya boleh cobain nggak, Pak, itu? Hati-hati ya. Iya. Gimana, Pak? Nah, gini aja, tangannya begini, jangan sampai kena ini takut. Oh, tangannya ya. Dimiringin. Ya gitu. Tangan lama aja ya. Ya, pelan-pelan. Ya. Awas ya. Ini benar, Pak? Iya. Biasanya, Pak, kalau boleh tahu nih, maaf. Kalau satu dingkliknya itu Bapak jual berapa ya harganya? Ya, 10.000. 10.000 dalam 10.000. Dalam waktu buat dingkliknya itu 2 hari. 2 hari, satu hari. Itu pun saya enggak sendiri, bagi 3 sama teman. Boleh saya coba nggak, Pak? Iya, coba ya. Deh. Hati-hati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, emangnya kalau misalnya Bapak cari kayu doang, itu cukup buat kebutuhan sehari-hari Bapak? Ya, kalau dari cukup, mah nggak cukup. Iya, berhubung memang ya kita, saya kerja sehari udah begini. Terus kalau Ibu juga kerjanya apa, Pak? Apa di rumah aja, apa di rumah tangga, apa gimana? Kulit cuci. Oh, kulit cuci. Jadi iya. Kehidupan Bapak sama Ibu, kebantu sama Ibu juga bantu. Gitu. Bantu. Cari tambahan. Aduh, Pak. Wah, berat juga ya, Pak, kerjaan Bapak. Beginilah. Tiap hari nih, Pak, ngangkatin kayak gini sendiri ya, Pak? Tiap hari, nggak ada yang ngebantu. Pak, mohon maaf. Ya, kasih, Pak. Aduh, Pak, capek juga ya. Capek, Neng. Pak, Bapak mau makan nggak? Makan. Saya bawa bekal sih, Pak. Ya buat ganjal perut lumayan lah ya, Pak ya. Neng baik kan. Neng enggak usah repot-repot, Neng. Udah enggak apa-apa, Pak. Saya juga baunya lumayan banyak kok. Tuh ya. Ada minum juga kok saya bawa juga. Ini kita makan dulu aja, Pak. Neng, baik Neng. Nih, Bapak minum dulu aja. Udah, Bapak aja yang minum enggak apa-apa. Bapak lebih capek.
Tadi pas saya juga bawa ini kok, apa namanya, roti. Lumayan lah buat ganjil kita makan. Tapi Pak, maaf ya, saya cuma bawa sedikit doang. Ya, Bapak tinggal pilih. Ya. Iya, ambil aja. Bapak memilih yang ini, apa yang ini. Ya. Bapak nggak pengen, apa namanya, kerja sambilan yang lain gitu atau gimana, Bapak? Itu nggak ada, manggil pun nggak, Mak. Baik lagi. Oh, ada yang, biasanya ada yang manggil, Pak? Ada. Itu buat kerja apa tuh, Pak? Di bangunan. Bangunan jadi apa? Jadi kenek. Oh, jadi kenek. Kenek. Kalau kenek gitu, kerjanya ngapain aja, Pak? Yang bawain adukan, batu. Oh, itu kerja berat semua, Pak? Iya. Bapak hebat batu, ya, kuat banget. Batu kita bopongin. Ini rumah saya, Neng. Keadaan rumah saya gini, Neng. Oh, ini rumah Bapak. Iya. Mau masuk ya? Nanti dulu ya, Pak. Saya lihat-lihat dulu ya, Pak. Ya. Saya taruh ini dulu. Jadi, ini tuh ternyata rumah Bapak Manan. Dan ini tampak dari depannya. Dan rumah ini hanya dari bilik bambu, tanpa tembok, ataupun sudah bolong. Ya Tuhan, berikanlah mereka rezeki yang berlimpah. Amin. Bu, dengar-dengar tadi pas aku tanya sama si Bapak, katanya Ibu buru cuci ya? Kalau boleh tahu, Ibu kalau lagi buru cuci gitu, Ibu biasanya ke tetangga-tetangga apa gimana, Bu? Sekarang ke tetangga. Ke tetangga? Oh gitu, Ibu samperin satu-satu? Iya. Biasanya kalau yang laundry kayak gitu banyak apa enggak ya, Bu? Kadang-kadang ada yang banyak, ada yang enggak. Oh, enggak tentu. Bu, kalau boleh tahu nih ya Bu ya, Ibu biasanya sehari tuh buru jadi buru cuci tuh biasanya berapa sih penghasilannya? Tergantung punya milik saya. Oh, Ibu nggak mentargetkan, jadi bayarnya seikhlasnya iya, gitu Bu? Iya, seikhlasnya butuh buat anak-anak. Jadi sehari itu bisa 50 ribu, iya. Apa berapa hari sekali gitu? Kadang-kadang 2 hari sekali. Dua hari sekali Ibu dapat. Menurut Ibu itu cukup nggak buat kehidupan ini? Enggak, habis gimana? Ibu kenapa? Saya sedih lah kekurangan ekonomi. Tempe diapain Ibu? Digoreng alus. Digoreng alus. Oh. Biasanya sehari-hari makannya masaknya tempe aja apa gimana? Tempe, kadang olah asin. Oh. Tempe kan kadang kalau itu dikecapin. Oh, tempenya dibikin beda-beda tiap hari. Cuma tempe aja Ibu? Iya. Gak ada masakan lain? Enggak. Gak punya sayuran. Anak Ibu kemana ya? Sekolah. Di sekolah. Sini Bu, biar saya bantuin. Ini gak apa-apa. Ya. Oh, ini kayunya hasil carian Bapak yang tadi? Iya. Oh. Bu, ini emang cukup buat sekeluarga? Gitu lah, seadanya. Ibu
Assalamualaikum. Ibu, Kartika, pamanan ya? Iya, Pak. Dila, apa kabar, Dila? Pak, saya temannya Dila mengucapin banyak terima kasih banget pada Bapak dan keluarga udah menerima teman saya Dila untuk menemani keseharian Bapak dan Ibu. Pamanan, ya, punya cita-cita apa sih untuk keluarga? Pernah nggak sih pamannya mimpi pengen punya apa gitu yang belum pernah kecapai selama ini untuk membahagiakan keluarga? Saya orang-orang pengen punya, tapi selalu tapi saya belum tercapai. Tapi sekarang belum tercapai. Apa tuh, Pak? Ya. Perhiasan buat ibu, semoga dengan kesabaran Bapak, dengan kegigihan Bapak, Bapak bisa membelikan perhiasan buat ibu ya. Amin. Ibu, ibu, kalau ibu sendiri punya cita-cita apa sih atau punya harapan apa untuk keluarga ibu sendiri? Kemudian anak-anak, Bu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, gimana? Oh, ibu maksudnya pengen membagian anak-anak seperti apa sih? Jadi kayak orang-orang pengen punya yang ini, saya punya beli tas, rasanya gantian. Kita juga punya bingkisan, punya hadiah buat kak adik-adik. Mana hadiahnya? Ini nilainya tak seberapa, tapi semoga ini bermanfaat buat kalian. Biar tetap sekolah, rajin belajar ya. Periksa, dilihat dulu ini buat adik. Coba buka. Ada apa sih di dalam? Iya, ibu. Ini apa ya? Oh iya. Terima kasih kak. Iya, duduk sini. Sekarang udah punya tas baru, jadi nggak perlu gantian lagi sama abang ya. Tadi kata ibu nggak punya buku. Sekarang udah ada bukunya, seneng nggak? Seneng. Nanti makin rajin kan belajarnya? Alhamdulillah. Biar jadi rapi. Iya. Alhamdulillah sekarang anak-anak ibu udah
punya buku, udah punya tas, jadi nggak bisa tukaran lagi ya sama abangnya ya. Bapak, Ibu, sebelum kita pamit, kita punya kenang-kenangan. Semoga ini bisa bermanfaat atau Bapak dan Ibu bisa senang. Mau, boleh? Ini kenang-kenangan dari kita. Bacanya yang kencang ya, Pak ya. Ini amanah dari kami. Selamat rumah Anda akan kami bedah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, antusiasnya sangat luar biasa sekali. Kami juga meminta kerjasama yang baik demi berjalannya acara ini. Sebentar lagi kita akan membuka tirai. Nanti kita hitung sama-sama ya. Ibu, bapak, alhamdulillah rumah ibu sudah dibedah. Ini juga berkat doa Bapak dan Ibu dan keluarga juga. Semua juga udah gak sabar pengen ngeliat rumah baru Ibu. Sekarang kita balik badan yuk. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Buka tirainya. Sekarang Tika udah megang kunci rumah ibu. Siapa yang mau buka? Ibu, bapak? Bapak. Oh, bapak aja. Ini kuncinya, silakan. Ayo. Assalamualaikum. Ibu, Bapak, alhamdulillah rumah Bapak dan Ibu sudah kami bedah. Semoga rumah ini menjadi berkah barokah buat keluarga. Tempat yang nyaman buat Bapak dan Ibu dan anak-anak. Semoga semua harapan Bapak dan Ibu bisa tumbuh dari rumah yang kami telah bedah. Amin ya Rabbil Alamin. Bekerja keras dan menjalani hidup tidaklah mudah. Jangan pernah menggampangkan suatu hal dan jangan pula cepat berputus asa. Lewati prosesnya dan ambil nilai baiknya.